untuk segmen terakhir ini, bagi kalian para traveler sejati, di episode kali ini kita akan membahas salah satu hotel yang berada di area jantung pintu masuk kota Bandung, tepatnya di kawasan Jalan Pasteur. Tentunya, Jalan Pasteur sendiri merupakan spot area menuju ke beragam tempat di kota Bandung. Hotel tersebut yakni Vio Hotel Pasteur, yang tentunya bisa menjadi salah satu hotel oke yang bisa menjadi referensi bagi para travelers atau pemirsa setia City Guide untuk merekomendasikan kepada para kerabat atau saudaranya yang hendak menginap di kota Bandung dengan lokasi pusat kota. Juga harga kamarnya pun berkisar antara 300 ribuan saja. Sehingga bagi kalian yang hendak merekomendasikan teman berelasi atau keluarga untuk menginap di Bandung dengan harga hemat namun dengan fasilitas yang oke, bisa nih rekomendasikan Vio Hotel Pasteur. Boleh. Ini Pak, kalau historinya sendiri nih sama Vio Hotel tuh udah berapa lama sih Pak ada Vio Hotel? Vio Hotel dari sini sudah ada sekitar 3 tahun. Dari 2011 lah sudah ada. Jadi udah dari 2011 cukup lama ya Pak? Cukup lama. Terus kalau konsepnya sendiri tuh gimana ya Pak untuk Vio Hotel Pasteur? Nah, karena kita sistem di sini budget hotel, untuk fasilitasnya kita ada meeting room untuk para pebisnis lah, untuk kapasitas sekitar middle lah, sekitar 50-100. Kita punya 3 ruangan, ada Sparkle, ada Violet 1-2, dan Grand Veil. Nah, kalau dari kamarnya sendiri, ada berapa kamar dan ada berapa tipe kamar? Kita sekitar ada 62 kamar, tipenya ada Superior, Deluxe, dengan Deluxe Family. Jadi untuk keluarga bisa juga. Bisa juga untuk keluarga ya. Iya, pusat oleh-oleh juga. Oleh-oleh juga daerah sini. Mungkin bisa langsung stay aja di Vio Hotel Pasteur. Iya, benar. Bisa sebutin nggak Pak alamat Vio Hotel Pasteur nih sama traveler semua di rumah? Alamat Vio Hotel Pasteur, Jalan Junjunan nomor 54 Bandung. Nah, mudah sekali ya diingat, Jalan Junjunan nomor 54. Pokoknya kalau kalian ke Bandung langsung aja ya Pak ya stay di Vio Hotel Pasteur. Esti tuh kayaknya penasaran nih, pengen lihat kamar sama fasilitas-fasilitasnya yang tadi. Boleh. Langsung ya, kita lihat dulu lokasinya. Ada kita free mineral water juga, dua ada water jug juga pemanas, kopi teh juga. Terus kalau free wifi di semua free area? Free ya? Iya, wifi semua area. Lumayan cepat. Harganya berapa nih di sini Pak? Harga untuk ini sekitar 600-an. Iya, nanti kita bisa diskon lah sampai 500-an. Tergantung nanti datangnya di front office. Wow. Kondisi juga. Kondisional ya Pak ya? Iya, kondisional. Gampang lah. Pokoknya kesini aja dulu kita kasih special diskon ya. Oke tuh, buat kalian semua para traveler nih, kesini aja dulu. Kesini aja. Jadi kasih special diskon nih sama Pak Hendra. Special diskon. Baiknya silahkan ini kamar Superior untuk king size-nya. Superior king size. Kalau fasilitasnya apa aja nih Pak? Masih sama, masih ada TV, ada AC, free wifi, telepon, dan segala macam. Untuk perawatan kamar mandi juga sudah komplit. Wah, udah komplit ya Pak ya? Datang mau badan sama baju aja deh. Oke. Terus kalau ini view-nya menghadap mana? View-nya menghadap kota, jadi kalau kita sudah lihat yang view kota, mau lihat restoran di luar bisa dilihat. Betul banget nih. Buat kalian semua nih para travelers, mungkin bisa langsung aja datang ya ke Vio Hotel di Jalan Dr. Junjunan ya Pak ya, nomor 54 dan jadi Pak, sekarang kita kemana lagi nih Pak? Dari sini kita lihat restoran.
Oke. Yeah. Sambil kita lewat restoran, kita lihat sisi ruang ini ada sparkle dan violet satu cuma lagi penuh. Kita lihat yang di belakang saja. Oke. Okay. Masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu nih sama semua pemirsa setia si Diganti Rumah nih. Kita masuk ke segmen quiz-quiz berhadiah. Ya. Biasanya nih apa kan ada pertanyaannya nih dari pihak hotel nih. Nah, Pak Hendra siap sama pertanyaannya? Sudah siap. Silakan masuk. Baiknya, ada yang saya mau tanyakan. Untuk pemenangnya saya nanti kasih 2 orang pemenang menginap gratis di Via Hotel Pasteur. Jadi ada 2 voucher yang mau dibagikan. Nah, pertanyaannya adalah gampang sekali pertanyaannya. Pertama, yang pertama kali kita showing tadi nama kamarnya apa? Terus pertanyaan yang berikut, tadi meeting room itu namanya apa? Pertanyaan gampang sekali, kalau tadi kita lihat pasti saya Kristen bisa jawab ya. Iya dong. Gitu. Kalau tadi semua peserta yang nonton pasti bisa jawab. Iya. Itu gampang sekali. Nah, cara jawabnya gampang banget. Kalian langsung mention aja ke official Twitter kita di @cityguide_pjtv dengan format nama, pasti jawaban. Tapi jangan lupa kalian follow sama mention juga nih ke Twitternya Pio Hotel di @piohotelbdg. Oh, habis ini mungkin karena sudah siang, lunch ya. Oh, ini tunggu-tunggu ya, sudah lapar, sudah wah dari tadi yeah. Kita jalan-jalan, mungkin lunch paling enak hingga seger. Kita mau makan siang dulu. Di sini sudah ada menu-menu yang menu andalan lah di sini. Okay. Ada chicken teriyaki. Ada sop buntut bakar dengan kuahnya, ada spaghetti carbonara, sama nasi timbel komplit ala Sunda. Nah ini Pak, kisaran harganya berapa nih Pak? Kisaran harganya sekitar 30 ribuan sampai 50 ribu, nggak mahal kan? Nah, terjangkau ya? Terjangkau sekali. Oke deh, kalau gitu kayaknya aku mau makan udah aja. Lapar nih ya? Lapar. Bapak temenin? Sih makan di sini. Iya, temenin dong, kita makan sama-sama. Oke, Pemirsa Sini Guys, gimana nih? Tadi di segmen 1, SJ udah kasih liputan tentang Braga Putra. Di segmen 2, tadi ada liputan tentang Blood Store. Terus di segmen 3, ada tentang Vio Hotel. Udah lengkap banget nih rasanya SJ kasih kalian liputan buat episode kali ini. Gak kerasa kan udah 30 menit, SJ nemenin kalian semua. Tapi jangan khawatir, karena setiap Senin sampai Rabu, Sini Guys bakal tetap nemenin kalian dan ngasih kalian tempat-tempat yang recommended banget buat kalian datengin. SJ beserta seluruh terus Sini Guys, mohon pamit dulu ya. Tapi jangan lupa buat jawab quiznya dan mention ke official Twitter kita di @cityguide_pjtv. Juga jangan lupa follow Twitter SJ di @cynthiasj. Kita ketemu lagi ya. Dadah. Semua. La 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 la.